ini suasananya di Pasar Sumber Mancing Kulon, hari legi ya, pasar legi nampak ruame penjual dan pembeli. Nah, ini pada memborong baju-baju. Ya, mulai 20.000 juga ada nih loh. Ini baju 20.000. Ini juga ada penjual ikan mujair. Halo, 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 halo. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info hari ini kita akan update suasana terkini di Pasar Sumber Mancing Kulon. Nah, tepatnya 7 hari sebelum Lebaran. Seperti apa keramaian di Pasar Sumber Mancing Kulon hari legi tanggal 5 ya, bulan 5 2021 menjelang Lebaran. Oke, kita akan simak videonya di area Pasar Sumber Mancing Kulon. Oke, let's go.